Katolik dan Protestan tidak sama. Karena kenapa? Samanya satu, sama-sama proses setan. Ini langsung viralkan di YouTube. Di tengah-tengah Ustaz Somad ditantang, orang masuk Islam. Alhamdulillah. Jadi ini pendeta-pendeta ini salah kalau serang Ustaz Somad. Serang saya. Serang saya. Sama Majelis Ulama Indonesia dan Dewan Gereja Indonesia, bikin debat pendeta dan ustaz di TV One. Jadi salah kalau Ustaz Somad yang ditantang. Coba tantang saya lah. Makanya jangan tantang Ustaz Somad, tantang Yahya Waloni ini yang berkuar-kuar di YouTube. Kenapa antum tidak tantang? Saya yang berkuar-kuar di TV mengatakan kitab Bible Kristen itu bohong, enggak dilapor-lapor. Aneh bin ajaib, ya begitu eh? Lapor saya. Katolik dan Protestan tidak sama. Karena kenapa? Samanya satu, sama-sama proses setan. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi. Bible Kristen itu palsu. Lapor. Bible Kristen itu palsu. Antum tantang saya. Lapor saya bila perlu ke Bareskrim. Kami lapor. Ini bukan cuma penistaan ini, penghancuran. Bukan cuma penistaan agama, penghancuran ini kawan. Pimpinan gereja tertinggi di Indonesia, tantang saya, kan begitu? Kami akan menantang Yahya Waloni. Itu baru laki-laki. Kalau antum tidak suka sama Ustaz Somad, salah sasaran ente. Yahya Waloni ente lawan. Mau mati gak, Pak? Mau mati gak? Saya banting-banting kau nanti. Kamu coba sama saya. Saksi mati nanti kau. Saya penggal kepalamu nanti. Kamu coba saya nanti ya.